Alhamdulillah hari ini kita meninjau Masjid Ibnu Katsir yang oleh Bapak Gubernur sudah di SK-kan kepengurusannya serta akan diberi nama Masjid Nurul Mukminin. Nurul Mukminin karena kita mengakomodir nama Masjid Al Mukmin yang terdahulu. Jadi kita tambahkan di Masjid Nurul Mukminin. Insya Allah akan diresmikan tanggal 24 Juli tepatan dengan 3 Zulhijjah hari Jumat. Kita mulai jam 10 sampai selesai sekaligus khutbah Jumat pertama di sini. Dan minggu depannya tanggal 31 Juli kita akan gunakan sebagai pelaksanaan Idul Adha. Kalau 31 Juli ya insya Allah kalau tidak ada sudah diputuskan insya Allah berarti kan Jumat, kalau bisa Jumat bisa Sabtu. Cukup bagus ya kita. Dan ada nanti akan ada parkiran cukup luas, kemudian ada kantin, kemudian ada rumah untuk marbot dan imam masjid serta para muazin. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat positif untuk masyarakat Kalimantan Timur. Dan insya Allah kita akan maksimalkan tempat ini sebagai sarana pembinaan umat, khususnya umat Islam di Kalimantan Timur.